Hai, apa kabar semua? Dan kembali lagi di channel aku, Diana Vlog. Dan kali ini aku mau membuat nasi goreng tiwul. Nah, bahan-bahannya saya pakai 1 piring tiwul yang sudah saya campur dengan nasi putih. Lalu ada bawang merah, bawang putih, cabai, sama terasi. Terasi boleh pakai, boleh enggak ya, tergantung selera. Lalu ada garam dan penyedap rasa. Di sini saya pakai kaldu jamur. Dan kita mulai bikin ya. Dan sekarang saya haluskan bumbunya seperti bawang merah, bawang putih, lalu ada cabai. Setelah itu saya tambahkan sedikit garam. Lalu saya ulek. Ulekannya agak lumayan susah ya, soalnya saya pakai cobek kayu. Kalau pakai cobek yang batu itu mungkin lebih enak kali ya, tapi di sini jarang sih ada. Dan aku tambahkan sedikit terasi. Terasi ini boleh pakai, boleh enggak ya, tergantung selera. Dan saya berusaha untuk menghaluskan bumbu. Saya ulek, 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 dan ulek lagi sampai halus. Lumayan susah sih, tapi nggak apa-apa. Sepertinya seperti ini udah bisa kali ya. Oke deh, kalau gitu sekarang, nah, siapkan wajan, tuangkan minyak goreng. Lalu setelah minyak goreng panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Nah, kita tumis bumbu sampai harum ya. Setelah bumbunya harum, lalu saya masukkan nasi tiwul yang sudah saya campur dengan sedikit nasi beras putih ya. Nah, saya aduk-aduk seperti ini. Dan untuk teman-teman yang belum tahu nasi tiwul itu apa, nasi tiwul itu terbuat dari singkong. Dan nggak semua orang juga suka sama nasi tiwul. Tapi kebetulan saya tuh sangat suka nasi tiwul. Kadang nasi tiwul kalau saya malas goreng atau malas masak gitu ya, cukup saya kasih sedikit garam sama parutan kelapa, itu udah enak banget. Tapi kembali lagi tergantung selera, ada yang suka, ada yang tidak. Saya tambahkan sedikit penyedap rasa. Saya di sini pakai kaldu jamur ya. Nasi gorengnya udah mateng, lalu saya pindah ke piring.
Nah, saya pindahkan. Ini enak banget ya, bagi saya ini enak. Tapi ada yang suka, ada yang tidak. Sepertinya kalau nasi goreng nggak pakai telur ceplok itu kurang afdol kali ya. Nah, sekarang saya mau goreng telur. Nih, saya goreng cukup satu aja. Telurnya sudah matang, lalu saya angkat dan saya taruh di atas nasi goreng. Tuh, kelihatan enak banget ini. Nasi goreng tiwulnya sudah jadi. Saya tambahkan tomat sama timun buat lalapan. Dan teman-teman di rumah bisa mencobanya ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih.